Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Selamat menonton. Sorry. Jadi kalau misalkan api yang ngeluarin api, dan jadi subskill itu cuman kayak atributnya dia tuh apa, jadi terus attach ke dia gitu. Terus kalau pasif tuh ya pasif tuh literally pasif biasa ya. Nah yang paling seri dari game ini adalah pasif sebenarnya. Sebenarnya pasif sama main skill ya kan. Rata-rata itu yang paling ngeselin itu dua itu. Cuman yang benar-benar paling bikin emosi sebenarnya adalah pasifnya. Pasifnya itu kadang OP. Ini kayak contohnya si ini ya. Untungnya ini kalau misalkan kalah cepat biasanya kalah. Nah terus gaya yang menangnya itu sama kayak di game sebelumnya. Kok tahu dari mana? Aku nontonnya dari si Wargreymon. Wargreymon tuh dulu, karena aku pakai Wargreymon kan. Kan kalau aku nonton yang Wargreymon dulu-dulu, yang game-game dulu tuh sama, gayanya gitu. Nah terus pas ini juga sama. Di game Digimon Rumble Arena, di game Digimon Rumble Arena 2, pokoknya yang semua game Digimon, gayanya sama yang kalau menang. Victory Chan sih sama. Nah ini dia udah mulai pukul. Nah kalau udah mulai pukul gitu ya udah, itu tinggal main turn. Dan itu baru terjadi kalau kan kalau misalkan kita itu baru terjadi kalau udah nggak ada yang main skill gitu. Main skillnya dia, skill main skill sama sub skillnya udah nggak ada, udah cooldown semua. Nah itu biasanya mainnya main pukul. Di sini ada yang paling ngeselin. Yang ngeselin itu cuma 3. Ini salah satunya ini. Random enemies 4 times. Applicable to targets 3 target. Itu yang paling ngeselin. Let's ignore. Damage 3 kali damage itu yang pertama. Yang kedua itu fit. Fit itu karena gacha paling ngeselin itu fit. Terus yang ketiga itu yang namanya kemarin tuh buff depleter. Ini buff depleter tuh salah satu contohnya si dia. Ini timku tuh semuanya buff depleter. Reduce buff of all enemy targets by 5 turns. Itu yang paling ngeselin. 3 skill itu yang paling ngeselin sebenarnya. Gitu. Dan untuk game ini game gacha. Mohon maaf ya, ini agak sedikit anu, game-nya agak gacha sih temen. Jadi kalau misalkan teman-teman gak suka gacha ya, jangan main game ini. Gitu. Terus game ini ada banyak mode teman-teman. Ini ada Dimensional Vortex, Battle Pack yang tadi ya, PvC ya, player versus komputer player. Jadi kita disambungin sama player lain, tapi playernya itu dikelondarin sama komputer. Sisanya PvE lawan musuh. Nah kayak satu. Nah ini kayak Attack of Titan ya teman-teman. Jadi Digimon kamu satu tim lawan Digimon boss gede gitu. Last battle. Ini aku pakai tim kebetulan udah timnya paling OP di saat ini. Karena jujur aja, aku paling kesel kalau main game itu adalah main game apapun ya. Itu kalau OP dan win rate-nya Pak gede, udah itu paling ngeselin. Dan apalagi ini game ini nggak akan direncanain buat bikin nerfing atau buffing. Nah itu padahal kalau game ini bisa lanjut katakanlah dan nerf sama buff
apa namanya, ada nerfing, ada buffing, itu keren sih menurut aku. Katakanlah tiap bulan lah, tiap berapa bulan sekali gitu, semua gacanya dimunculin. Udah orang-orang bakal beli, biasa beli gacha terus, ya katakanlah kayak Dota, cuman bedanya buff sama anu, itu aja sih menurut aku loh ya. Tapi ya, ya mau gimana lagi gitu kan ya. Ya udah ya. Kalau aku sih lebih sukanya gitu, game kayak Dota, game kayak game MOBA ya, game MOBA kayak Dota. Tapi aku senang, kenapa? Karena teman-teman mau pakai hero apapun bisa. Yang dijual cuma skin. Terus kalau misalkan game kayak gini, itu tirulah kayak game MOBA, kayak Mobile Legend sama AoV sih ya. Tapi meskipun AoV sama Mobile Legend tuh tipe game-nya sama kayak gini. Jadi emang literally game-game handphone tuh emang nunggu mati. Sebenarnya mereka itu cuman ada buat nunggu mati aja sih. Kalau bahasa aku loh ya. Karena semakin OP karakternya, semakin OP ininya. Semakin OP karakternya, ya orang-orang bakal pakai itu terus. Dan katakanlah kalau misalkan, terima kasih sudah menonton video-videoku. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga pencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan update dari aku. Terima kasih semuanya. Kok udah yang porno ya? Kok bisa dah? Kok bisa sih?